Polsek Kebonjeruk, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol M. Marbun, dengan didampingi Kadit Binmas Ibtu Suparman dan Babin Kamtipmas Kelurahan Kebonjeruk Aibtu Yayan Mulyana, menghadiri kegiatan buka puasa bersama dengan warga perumahan Tomang City Garden di kediaman Ketua Ikatan Keluarga Tosiga Karmel, Bapak Dedi Rohimat, di Jalan Karmel 1, Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Acara diawali dengan pembukaan lalu disertai dengan sambutan-sambutan. Dan dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Kebonjeruk Kompol M. Marbun menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan kegiatan dan mengajak peran aktif dari warga IKTK untuk bersama-sama dalam mencegah terjadinya guantipmas di lingkungan perumahan IKTK. Kemudian tidak lupa juga untuk mengajak warga saling menghormati antar sesama dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan antar warga sehingga terjalin keharmonisan. Turut hadir juga dalam kegiatan ini antara lain Camat Kebonjeruk dan Famil Kebonjeruk dan Lurah Kebonjeruk. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.